Minangka tarekah pikeun ngaronjatkeun kahaat masyarakat kana lingkungan, komunitas Zero Waste di Kabupaten Cianjur, umajak kamangpuluh-puluh barudak sangkan arulin bari dialajar ka tempat pamicinan runtah atawa TPA. Lianti umajak pikeun paduli kana runtah, oge pikeun ngatik prak-prakan ngawilah jeung ngamangpaatkeun deui runtah. Barudak tangtu bakal lararesep naker arulin bari diajak ka tempat wisata atawa wahana permainan. Sanajan kitu di Kabupaten Cianjur mah, barudak teh kalah ka arulin ka tempat pamicinan runtah atawa TPA. Bari diaping ku kolot-kolotna turta petugas Dinas Lingkungan Hidup, eta barudak anu kabengkeut dina komunitas Zero Waste Cianjur teh ngadegdeg ka TPA Pasir Sembung. Barudak tembong galumbiran akar netenan runtah anu ngagugunung turta prak-prakan ngolah runtah di eta TPA. Dina nas-nasna eta kagiatan tengah haja dilakonan, pikeun nancepkeun kahaat barudak kana lingkungan, utamana tarekah ngungkulan runtah. Pangna kitu prak-prakan ngungkulan runtah anu henteu bisa gancang, bisa mawa pangaruh goreng kana kabersihan lingkungan, mucunghulna sayang panyakit, tapi ka ngabalukarkeun musibah caah. Jumlah runtah anu beki nambahan ngabalukarkeun gunungan runtah di tempat pamicinan runtah akhir beki patumpuk. Tapi ku kasadar turta kahaat masyarakat kana runtah dipiharep bisa ngurangan jumlah runtah anu dihasilkeun utamana ti paimahan warga. Lihat gunung sofa. Banyak kasih. Saya akan berusaha untuk memanfaatkan sampah. Di rumah ya. Banyak biasanya di rumah. Lihat apa tadi? Lihat apa? Lihat sampah organik, non organik dan B3. Banyak sih. Banyak. Mau mengurangi lagi enggak sampah? Lianti nitenan alur pengolahan runtah, dina eta kasempetan teh barudak diajarkeun oge prak-prakan ngurangan produksi runtah plastik, nyaeta ngaliwatan budaya tumbler atawa marawa botol inuman sewang-sewangan. Satuluyna barudak diajak pikeun dialajar ngadaur ulang runtah kawas ngamangpaatkeun limbah diapers atawa popok sakali pake jadi kerajinan pot. Samala sangkan leuwih ngirut, eta pot tina bahan limbah diapers teh dipulas ku barudak luyu kana warna karesepna. Jadi kali ini saya mengajak anak-anak Kabupaten Cianjur, tamasya yang agak sedikit anti mainstream ya. Biasanya ke tempat-tempat yang indah, nyaman, di TPA Pasir Sembung juga tidak kalah indah dan nyaman sebenarnya, karena di bagian depan juga ada halaman-halaman hijau yang bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Jadi anak-anak saya juga ajak ke tempat gunung sampahnya, diedukasi langsung ya, soapnya dimunculin bahwa ini loh kenapa kita mengkampanyekan untuk memilah sampah, terus mendaur ulang sampah dan sebagainya. Nah, penanaman sejak dini ini yang saya lakukan untuk mempersiapkan generasi ke depan itu adalah generasi-generasi yang mereka ke depannya akan. Ngaliwatan ketak ngurangan jumlah runtah, lingkungan masyarakat dipiharep beki bersih jeung sehat. Kukituna mampu kasinglar tina musibah caah balukar ngagu gunung naruntah lain dina tempatna. Heri Setiawan, Bandung TV.